Baik teman-teman netizen, ketemu lagi kita hari ini seperti biasa. Kita mau ngumpulin satu kantong sampah dari Pantai Cempai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kita ngumpulin karena baru ada waktu ya hari ini. Pagi sampai sore gak ada kesempatan, banyak liputan, banyak kerjaan, jadi malam baru bisa ke pantai. Tapi yang jelas nih pantainya alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan gitu ya, sedikit, meski sedikit, karena kita ngelakuinnya setiap hari ya, seperti inilah. Oh, ini sampah di dalam sampah. Kadang ada yang buang kantongan isinya sampah. Banyak yang bilang ini sampah abadi. Nggak abadi sebenarnya kalau kita berusaha memungutnya ya. Nggak ada sampah yang abadi selain sampah masyarakat. Masyarakat sampah, sampah masyarakat. Kain, kalau kain seperti biasa kita jemur dulu ya di pinggir pantai. Nanti kalau udah kering baru kita angkut besoknya. Tapi memang sih yang kebanyakan di sini adalah sampah-sampah seperti ini, teman-teman. Ini sampah-sampah tertolak semuanya, yang pemulung bahkan malas mungut. Kenapa? Karena nggak laku, nggak dijual, nggak ada yang mau beli yang beginian. Kalau yang seperti ini sih biasanya masih ada sih, makanya biasanya kita juga ngumpulin yang plastik-plastik begini, ngasih abang pemulungnya biar mereka bisa jual atau apa. Tapi jarang yang mau ambil kalau kotor, karena biasanya sulit-sulit dibersihkan lagi. Makanya pemulung itu ngambilnya yang enggak yang tertimbun seperti ini. Kalau masih ngambang-ngambang ya diambil lah, masih laku. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe ya, dukung terus apa yang kita lakukan untuk bumi. Terima kasih dan salam jumpa.